Yes. Kosong Berdikari. Yes. 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 Akina Sara. Japanese Language and Culture Institute. Akina Sara. 日本語学校は今新しい生徒たちを募集しております。Akinosara Japanese Language Institute is currently accepting new students. Jadi institusi bahasa Jepang Akinosara saat ini sedang menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Akinosara Japanese Language Institute is currently looking for new students. Lembaga Bahasa Jepang Akinosara saat ini sedang mencari menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Alamatnya ada di terusan Cigadung, nomor 12, Bandung. Kontak person ada di email info@akinosara.com. Minasan, konnichiwa. 私は Ai と申します。私の名前はアディアンです。よろしくお願いいたします。私の名前はハンと申します。私はサイモンです。こんにちは、皆様。サイモンと申します。よろしくお願いします。アキリです。よろしくお願いします。こんにちは。私は、ザール大学の同級生、エムガクリスチャンと申します。どうぞ、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。私にとって日本語を勉強するのはものすごく、楽しいですけど、もちろん日本語は難しい。でも日本語を勉強すれば勉強するほど、もっともっと楽しくなると思います。今までもう1年間ぐらい日本語を勉強してしまいました。最初には私はいろいろな考えがありました。日本語が簡単ですか難しいですか、私は N2 までできるかどうか本当に迷っていますと考えました。日本語の働くは、私の夢です。私は日本語がさっぱりわかりませんが、興味深いがたくさんあります。いつか日本で働きたいと思っています。Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Subscribe and comment. Akinosara. Halo pemirsa RBTV asli Jogja, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomonugroho. Kali ini saya berada di sebuah gedung yang cukup mewah di Yogyakarta, yaitu sebuah gedung tempat pameran seni rupa, yaitu di Taman Budaya Yogyakarta. Di sini saya akan mengikuti langsung sebuah pameran yang cukup spektakuler dan tentu saja Anda akan sangat tertarik. Nah pemirsa, selamat mengikuti. Thank you.
menyukai yang membumi. Japanese Language and Culture Institute. Akinosara, 日本語学校は今新しい生徒たちを募集しております。Akinosara Japanese Language Institute is currently accepting new students. Jadi institusi bahasa Jepang Akinosara saat ini sedang menerima mahasiswa-mahasiswa baru.Akinosara Japanese Language Institute is currently looking for new students. Lembaga Bahasa Jepang Akinosara saat ini sedang mencari
menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Alamatnya ada di terus-terusan Cigadung, nomor 12, Bandung. Kontak person ada di email info@akinosora.com. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Subscribe and comment. Akinosora. Japanese Language and Culture Institute. Ada Madu Beli, yes, dan betul. Juga Mas Tri bersama dengan Kurator Bapak Oi
menyikapinya. Iya, bersama-sama selamat menikmati. Menyaksikan pameran lukisan dan juga pameran tunggal patung karya Blimade Mustika dan juga karya Sri Suharyanto. Pameran ini akan berlangsung mulai dari malam hari ini sampai tanggal 27 Februari 2017. Sekali lagi, pameran ini berlangsung sampai dengan tanggal 27 Februari 2017. Mari silakan Bapak Ibu hadirin dan semuanya dapat menikmati persembahan yang istimewa dari keperupakan dalam Duet Visual Art Exhibition Acculturation. Nanti di halaman atau di hall Taman Budaya akan ada pertunjukan tempat disaksikan hingga beberapa jam ke depan. Jadi sekiranya sudah menyaksikan pameran di depan atau di dalam, pameran di dalam gedung TBY, silakan saksikan pentas sing yang ada di hall Taman Budaya Yogyakarta. Kongkong berdikari, yes, yes, yes. Akina Sora. Japanese Language and Culture Institute. Akina Sora, Nihongo Gakko wa ima atashii seito tachi wo boushu shite orimasu. Akinosara Japanese Language Institute is currently accepting new students. Jadi institusi bahasa Jepang Akinosara saat ini sedang menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Akinosara Japanese Language Institute is currently looking for new students. Lembaga Bahasa Jepang Akinosara saat ini sedang mencari menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Alamatnya ada di terusan Cigadung, nomor 12, Bandung. Kontak person ada di email info@akinosara.com.私は、いろいろな考えがありました。日本語が簡単ですか、難しいですか、私は N2までできるかどうか、本当に迷っていますと考えました。日本語の働くは、私の夢です。
Watashiwa Nihonguga Safari Wakarimasu ga Kyomi Mukai ga Kakusan Arimasu Isuka Nihon de Atarakitai to omotte imasu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Subscribe and comment. Akinosara. Japanese Language and Culture Institute. Thank you.
Nah pemirsa, ini tentu saja satu catatan yang Anda pasti sudah tahu, bahwa keharmonisan seperti yang dicita-citakan oleh Made Mustika ini akan sangat terwujud di Indonesia melalui Yogyakarta. Nah akhirnya saya Argo Pratomo RBTV asli Jogja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.